Guys, saya masih punya motor Honda PCX 160 yang warna silver ini nih guys. Ini ready stock ya guys ya. Kalian nggak perlu inden-inden, nggak ada drama apapun. Datang ke sini, bayar, langsung bawa pulang. Atau kalian, bang, saya mau yang warna silver atau yang warna merah CBS. Saya tunggu di rumah, motor datang saya bayar. Bisa kayak begitu juga guys. KTP yang bisa ngambil motor di sini Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi ya guys ya. Kalau kalian dari daerah Bekasi, Bogor, Tangerang, Jakarta ambil di sini itu kena biaya pelanggaran wilayah dan lain-lain ya yang sudah sering saya jelaskan. Ini ya motornya warna merah juga kita ready stock. Motor apa lagi sih bang yang ready? Ya siapa tahu ya. Kalian memang ada yang nyari dan kebetulan ada motornya di sini, atau teman kalian, atau saudara kalian. Nih, Vario 125 CBS ISS warna hitam, 24.900.000 rupiah. Ini guys, ya, ini yang sudah pakai remote ya guys ya, anti maling. Kalau ngambil motor itu zaman sekarang, pakailah yang menggunakan remote guys. Kenapa? Biar nggak menyesal ya kalian ya. Ngerinya hilang, dicuri orang, gara-gara budget yang selisihnya hanya di angka 1 jutaan aja. Motor ini yang pakai kunci manual 23 juta. Yang ini 24 juta. Selisih 1 jutaan aja guys ya. Sebaiknya ambil yang ini. Nah, motor-motor yang kebanyakan hilang itu biasanya yang pakai kunci. Karena dicuri orang ya, seperti Genio, Honda Beat Deluxe. Kalau yang PCX ini harga Rp32.900.000, ini sudah canggih ya, pakai remote. Saya juga masih punya nih guys, Honda CBR 150R, kebetulan ini warna merah putih. Warna merah putih sini saya rekomendasikan ya guys ya. Kenapa saya merekomendasikan warna ini kalau kalian suka motor sport? Pertama dari warnanya guys. Warnanya merah dari bagian cover tankinya hingga ke depan ya, di bagian depannya nanti kita lihat. Lalu turun ke bawah dilapisi oleh warna putih ya sebagai alternatif warnanya. Lalu di bagian bawahnya full warna putih guys, ada stiker Honda berwarna merah. Motor ini sudah tidak menggunakan kickstarter ya guys ya, atau engkol, udah nggak pakai ini. Mesin 150cc, tampilan daripada joknya guys ya, terpisah dia antara belakang dan depan seperti ini guys. Bolong ya guys ya bagian ininya. Lalu ada stiker yang berwarna putih ini. Tampilan di belakangnya lampunya seperti ini guys. Lampu sennya ada di sini ya. Dan di sininya ada lampu lagi untuk menerangi plat nomor. Bannya cukup besar ya. Besar dan lebar seperti ini guys. Lalu pelek racing dan di bagian belakangnya sudah pakai rem cakram. Ada yang menarik guys di sini yaitu suspensi upside down ya, berwarna emas hingga ke bagian atas tuh. Lalu remnya cakram, tipis ya diameternya, maksudnya lebarnya, diameternya besar. Kalipernya dual piston, merek Nissin. Spakbor warna merah guys. Untuk di bagian depan lampunya seperti ini ya tampilannya. Nah, tepatnya begini guys. Di atasnya masih ada dua lampu ya. Jadi agak sipit memang terlihat, namun keren tuh. Di bagian mukanya terdapat warna hitam. Ini hitamnya stiker ya guys ya. Ini stiker yang warna hitamnya hingga strip putih di kiri kanan. Dan untuk besi ini adalah bagian plat nomornya. Untuk spionnya dia bisa diputar begini ya. Kita coba tes. Seperti ini guys. Ya.
dan juga bisa dilipat ke atas. Nah, seperti ini tampilannya. Kita juga masih punya nih, guys, Repo X. Ini harganya murah ya, di angka 17.900-an. Tampilan seperti ini, guys. Warna belakangnya dia hitam, ke depannya ada warna merah. Banyak stiker ya, merahnya sampai ke sini. Lalu warna kulit jok hitam, behelnya juga berwarna hitam, dilapisi karet. Dan ini ya, suspensinya menggunakan dua suspensi, ada gear, ada rantainya, karena memang ini kelas bebek ya, guys. Untuk handle perpindahan gigi seperti ini, guys, sangat murah motor ini. Fiturnya juga nggak banyak ya, guys ya. Model panel meternya dia belum digital, masih pakai kunci manual. Saklar sebelah sini hanya starter saja. Lampu jauh, lampu dekat, klakson, dan lampu sen. Tampilan seperti ini ya, guys. Saya lihat lampu depannya juga masih menggunakan bohlam, hingga lampu sennya pun sama ya, masih menggunakan bohlam. Tampilan seperti ini, guys. Vario 125 ini juga ready stock ya, guys. Belum laku, beneran saya nggak bohong ini. Ini udah ada seminggu di sini, belum laku-laku nih, guys. Tolong dibantu ya, guys, kalau kalian memang lagi nyari atau mau motor ini. Silakan WA ada di kolom deskripsi, guys. 25.200.000 rupiah di sini. Behel sudah berwarna coklat, pelek berwarna coklat ya. Mesin kirian nggak ada engkolnya, pursepnya ada karetnya, sudah dapat karpet kalau beli di sini. Lalu kulit jok masih berwarna hitam, guys. Sekarang kita lihat fiturnya apa aja. Ini ya, guys, untuk tampilan kaki-kakinya, pelek berwarna coklat, lalu kalipernya merek Tokico ya. Single piston, teleskopik, dan lampunya sudah LED di bagian depan. DLR-nya juga sudah full LED, hingga lampu sennya semua sudah full LED, guys. Tampilan seperti ini ya. Untuk dudukan plat nomornya dia berwarna hitam. Di atasnya nggak ada visor ya, guys ya. Kalian beliin aja visornya biar lebih keren lagi. Tampilan seperti ini sih, biru dan ketemu warna hitam di sisi kiri dan kanannya. Vario 125 tipe CBS ISS warna biru ini ya. Bannya juga udah besar dan lebar, lebih besaran yang ini dibanding generasi sebelumnya ya, guys ya. Ini yang warna birunya saya mau kasih lihat ke kalian, untuk Vario 125 yang ready, selain warna biru. Satu lagi nih, guys, untuk yang warna putihnya masih ada ya, masih ada. Barusan sih ada orang yang datang masuk ke situ. Dia nanya-nanya motor ini tahu jadi atau enggak ya. Pokoknya saat ini masih ready stock. Di sini juga udah dapat karpet ya, garnis radiator dan garnis muffler yang nanti tertempel di sini. Untuk yang warna putih ini sama dengan yang warna biru ya, guys. Dia sudah pakai remote, ada charger handphone, tampilan panel sudah full digital. Kalian tinggal beliin aja visornya biar nambah keren. Yang ini juga masih ready stock, guys. Untuk Vario 160 yang ini warna istimewa karena udah nggak dikeluarin lagi ya. Kita masih ada yang warna glossy ini, guys, 26 jutaan. Kulit jok berwarna hitam, behelnya warna hitam, ini catnya glossy ya. Belum dapat karpet di wilayah sini ya. Untuk di wilayah lainnya itu sudah dapat karpet, di sini belum. Namun di sini harganya lebih murah, guys. Aksesoris juga belum ada ya. Lalu di sini remnya yang belakang masih tromol, yang depan sudah cakram tapi peleknya masih berwarna hitam. Lalu tidak dapat emblem, guys, melainkan hanya stiker yang bertuliskan Vario 160. Dan motor ini juga sudah menggunakan remote ya, guys ya, jadi anti maling. Lalu ada dua rak yang besar-besar ini ya, raknya ya. Yang tertutupnya itu ada charger HP-nya. Garnis panel, panel meternya sudah full digital. Tampilan seperti ini, guys. Ini juga sudah ada tombol ISS-nya ya. Ini dia, guys. Ini tampilan motornya, Vario 160 tipe CBS warna hitam glossy. Kalau yang ini agak istimewa, guys, dia lebih mahal sedikit, di angka 36 jutaan, tipe CBS EDP 160. Remnya yang belakang sudah cakram, tidak ada aksesoris di radiator. Namun ini ya,
Suspensinya sudah pakai tabung dua-duanya. Untuk lampu-lampu semua LED. Kulit jok dia berwarna hitam. Behelnya terpisah, nggak nyambung, berwarna hitam. Lalu emblemnya dia berwarna silver, guys. Dan tampilan stangnya pakai warna hitam ya. Berbeda dengan yang ABS pakai warna coklat. Ini sudah menggunakan remote. Untuk tampilan panel meternya dia kotak aja kecil seperti ini, guys. Dapat windscreen yang bisa naik, bisa turun, warnanya bening seperti itu ya. Kalau PCX 32.900, kalau EDP 36.400, guys. Dari semua motor yang saya sudah perlihatkan ke kalian, kemungkinan ada yang minat, kalian bisa WA nomor yang ada di kolom deskripsi ya, guys ya. Terima kasih, jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.